Yo 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 yo, assalamualaikum, what's up guys, welcome back to Borak Sikit with me, AC, no manners, AC tak ada manners. So, hari ni aku bersama DJ Ombak Malam, kita akan borak sikit kan, kita akan cari hal lah, buat hal lah malam ni kan. So, kalau korang tak kenal siapa DJ Ombak Malam, korang kena tengok reaction video dia, yang pecah-pecah. Yang tak pilih sos, tak kisah segala-gala jenis sos kan. So korang kena check it out. So sambil tu aku tengah layan juga, dia boleh rap juga kan. Kalau yang tak kenal dia kan, yang rasa dia hanya buat reaction, korang patut check it out lagu dia bro. So dia ada satu lagu HKA versus Mike Rack, tajuk lagu tu. Kau boleh check it out dekat channel Rock Squadron. So dah pergi check it out tu, janganlah malas tekan subscribe, jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan share semua. Free je. So, aku nak invite tetamu kita untuk join Borak Sikit. So, korang ready tak? And let's go. Sampai dah DJ paling lead. Betul. Borak bersama lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh dengar. Siapa tak dengar DJ DJ paling lead? DJ kawan paling lead. Bahaya, bro. Yo, sob, apa cerita? Baik-baik lah kan. Ini ombak malam ni di bawah badai kan, jadi tsunami sekarang. So, tersangkut dekat Borak Sikit lah. So, before kita start, boleh tak kenalkan diri siapa DJ Kenduri paling lead ni sekarang ni kan? Ramai dah tahu sebab bulan depan dah puasa kan. Lepas raya mesti banyak kenduri kahwin. So, semua orang kasi kau. So, kau kena mana ada kenduri SOP tu? Kau kenduri lain bro. Nama saya SA, saya daripada Roughneck. Hey. Lain macam SA tak ada manners, no manners. Tu ramai join ni. Ustaz, nama aku HQA. Co quality S. Now saying. Ha, umur berapa bujang lagi ke, sebab kalau tengok daripada umur bujang bro, ramai orang tergila. Umur dah kahwin, bujang dah tua lah. Bujang telah jatuh. Dah kahwin lah bro. Sabarlah juga Raja Troll Malaysia bro. Like okay, orang mungkin tahu sekarang lah siapa DJ Mak Malam. Tapi orang mungkin banyak rasa tak tentu juga kenal siapa HQA kan. Sebab kalau orang tahu nama HQA tu kena belakang tapir je kan, buat video, buat ni kan. So boleh tak share sikit pengalaman kau ke, perjalanan kau ke, like dalam industri ni lah. Daripada rapper pergi ke videographer, lepas tu dah pergi ke buat reaction channel pula bro, jauh tu. Oh, aku dulu berudu lah. Lepas tu aku berenang dengan sungai. Atau aku masuk darat, aku dah jadi katak. So sekarang aku dah jadi katak. Ha, itu lah cerita dia. Takde lah, anyway. Takde lah, aku start tu lah. Aku start, kalau scene ni aku start daripada ni lah, daripada rap lah kan. Kan? Ya. Yeah. Ha, aku start daripada rap dengan budak-budak. Kau boleh dengar dekat aku ni? Ada orang ke kau tanya ya tu tadi tu? Tak, aku tanya kau lah. Okay. Start daripada rap kau kan. Daripada rap, lepas tu apa, The Rebel Scum kan, dia nampak aku macam, mamat ni gempak gila tu. So dia orang cakap, boleh tak apa boleh tak kau join Rebel Scum? Lepas tu aku cakap lah, tak boleh. Korang yang join aku, bukan aku join korang. Tak ada, cerita betul dia lain lah. Cerita betul dia panjang lah. Kalau kau nak tahu, kau boleh tanya lah. Tapi itulah, aku start daripada rap and then aku buat video and then bla 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 bla. Aku kat sini lah. Itu ada cerita dia. Macam mana saya boleh dapat inspiration jadi DJ Mbak Malam kan? DJ Kenduri Kahwin paling lead kan? Aku banyak je orang buat reaction dekat Malaysia. Tapi kau punya sos tu lain macam lah. Dia campuran segala sos tu yang bahaya tu. Tak ada, ceritanya aku memang suka tengok reaction video. Even reaction video yang satellite TV dulu aku duk tengok. Ambil tahu semua kan. And then aku selalu suruh member aku, Hafiz ni, nama channel dia Ability. Terus dia react ni, react tu, react ni, react tu. Even channel reaction lain pun kadang-kadang aku request. Dia tak tolong react ni, react ni, react ni. Tapi lala aku fikir, daripada aku suruh dia orang react, baik aku react sendiri kan. Boleh aku react apa aku benda aku nak react kan. Itu lah cerita dia. So aku start lah. Lagi satu, aku dah lama macam apa, hari tu Akid datang rumah aku kat UK.
So dia tanya aku, kau ada dengar budak-budak baru lah? Aku cakap, alamak, aku kena guard je lah. Budak baru kan. Guard kuai, itu je. Lepas tu aku terfikir lah macam, ya aku kena start selam balik lah kan, hip hop Malaysia kan. Macam aku dah lama, dah 2-3 tahun macam. So dengan aku buat benda react ni, aku dapat selam lah kan. Lepas tu, alah DJ Kenduri kahwin, empat malam ni semua, benda tu spontan lah eh. Apa khabar semua yang masuk tu? Ramai yang masuk eh. Banyak benda tu apa spontan ni, so, lah, tapi menjadi trademark. Even Kenduri kahwin tu ada orang komen. So dia cakap, macam dia cakap, kau ni cakap macam Kenduri kahwin. Aku tak tahu dia nak menganjing aku ke apa ke, tapi aku rasa macam cool kan kan DJ Kenduri kahwin. So aku terus adopt lah. Itulah cerita dia. Tapi fun lah. Di antara salah satu reaction lah, fun lah. Sebab ada satu tu lah macam. Thank you. Tapi kau punya tu, kalau aku tengok kan, aku boleh gelak-gelak lah. Macam tengok cerita lawak lah bro. Tapi fun thing lah. Dia ada fact, dia ada knowledge kan. Tapi at the same time, dia ada pengisian yang fun tu lah. Like macam, okay, ini kita dah tahu dah segala pasal reaction. Tak nak rap lagi ke? Kan? Ketanya serius ni? Serius bro. Aku tengok muka kau ni handsome juga. Jangan macam tu bro. Macam lah aku bahaya dengar ni. Berdebar terus. Aku ingat kau ni muka ganas. Tapi aku tengok kat sini macam manis juga lah muka kau ni. Tak ada saja gurau. Cute, anyway. Eh? Apa aku cakap? Oh rap ke? Tak lah kot. Aku rasa dah lah. Sudah lah. Bagi masalahnya kau tengok ni Sabalah lah, Akib ni, siapa yang kat dalam chat ni, Nobi, semua power-power. Duh aku macam cuak duh dengan budak zaman sekarang tu, so aku tak nak rap lah, fuck it lah. Biar dia orang bawa lah kan. Fiko, Mas Dai ni kan, semua cuak duh tengok dia orang rap power gila duh. So aku macam, biar dia orang buat lah kan, macam tu lah. Memang tak ada rap lah, baik aku relax. Takut. Tu dia, itulah cerita dia. So maknanya tak banyak sangat. Tapi power kot kalau kita dengar lagu macam HK versus My Rack ni kan. Satu lagu yang baik lah. Tahun 2017 release kan. Dia macam advance juga lah lagu tu kan. Lepas tu shoot kan overseas lah tu kan. Aku rasa feel Wu-Tang gila. Wu-Tang. Sebenarnya shoot kat Ampang je tu. Serius? Dekat sekolah lama ke Pris. So nampak macam kat US sikit lah. Baik. Tak ada. Like macam okay. So now memang fokus buat reaction je lah. Tak ada like planning lain ke apa ke. Actually aku dah lama ke tak buat reaction ni. Sebab sekarang aku dah buat video kan. Videografi. MCO pun dah ni kan. Dah habis kan. Kau ingat masa MCO dulu kita macam ada berbual kan. Macam benda nak buat ni kan. Ya tu apa nak buat kan. So what the berpuk pelincung kat Malaysia. Mestilah K-Man. Sialah. Number one K-Man, number two D-Man, number three the Frosty. Okay cukup. Okay anyway apa kau cakap tadi. Yelah masa MCO macam kita semua buntu kan. Tak tahu nak buat apa kan. So macam-macam lah kita buat benda ni, benda tu. Tapi once MCO lifted macam tiba-tiba busy gila pula. Which is rezeki lah kan. Rezeki lah. Tapi at the same time tu lah aku kadang tak dapat fokus juga lah untuk nak buat YouTube kan. So minta maaf lah kan. Tapi aku akan buka channel baru tak lama lagi dengan Click, DJ Click. So nantikan lah. Ikan channel baru. Nama channel tu nanti aku cakap. Nama channel tu channel 2. youtube.com/channel2. Channel 2. Faham? Itu adakah channel tu berkaitan hip hop ke? Like macam mana ke? Boleh share sikit ke? Kita orang channel tu kita akan review orang. Betul tak? Contohnya kita ambil K-Man. Lepas tu kita akan review dia. Macam misal ni cukup panjang ke? Tak cukup panjang ke? Dia punya ni. Cara jalan dia. Macam tu lah. Kita akan review benda. Okay lah, gue main je lah. Tapi kita akan review benda lah. Kita akan review macam-macam lah. Itu kira kita nak start aktif balik YouTube juga lah. And aku pun nak buat reaction balik. So aku minta maaf lah kalau aku macam dah senyap kan. Tapi aku bukan tak ada masa. Tapi bila aku ada masa aku nak main dengan kucing, dengan wife aku kan. So macam tak ada masa nak buat reaction kan. Tapi ya, aku akan kembali lah kan. Baik.
Kau bila lagi satelit TV? Ada satelit TV, dia dah tukar haluan, haluan dia dah. Dia buat Space Oh. Jam dia. Aku tukarkan Okay, tapi kau haluan. bagus tu. Kau memang rajin interview tu. Hari tu Abu Bakar, lepas tu dah pergi Kemen ada. Ha. Weh, gila tu kau. Ya tu. Bagus, bagus, bagus. Kena-kena rajin lah bro. Aku dah tak ada benda nak buat ni. Dalam hidup kan. Tak ada benda? Okay, nanti aku bagi benda. Ha, tu ada tengah tunggu juga nak jumpa SPA lah. Apa projek-projek baik-baik ni boleh buat ni kan. Semalam lepak dengan SD, nari HKA pula kan. Semua legend-legend ni kan. Tu lah HKA pula interview SD. Aku tahu bro, dia tak pandai bro. Dia plot twist gila. Kita kasih putar, kasih putar kan. Putarannya. So like project macam shoot MV, ada MV baru ke yang akan dikeluarkan ke kan? Ada. Diusahakan. Ada beberapa MV yang baik gila punya yang korang memang terkejutnya, tapi aku tak boleh bagi tahu apa lah. Tak boleh bagi tahu apa. Tapi ya bakal menggegar scene. Ha, dia di MV tu ya akan menggegar scene, bukan aku lah. Aku cuma terlibat je lah, itu je lah. The MV tu yang gegar kan lah. Cuma orang bagi bukan aku lah. Tapi ya MV yang power-power lah. Tapi aku boleh cakap lah siapa kan. So ya. Ya, tapi itu coming new project lah. Baik, adalah ada view lah. MV aku buat view. Ya, ada view MV. Tapi so, sorry kalau aku orang, cakap tu. Kalau orang-orang kat sini nak cari HKA nak buat music video macam mana? Kat sini lah. Hey, Instagram. Boleh message. Okay, tapi message Instagram je? Tu tak betul sikit lah. Message kat Twitter lah. Twitter. Message kat Twitter. Kau kena apa? Kau kena sediakan kucing yang besar. Kalau kau nak buat music video, kereta semua kena power-power. Lepas tu video kena shoot kat Melawati eh. And SY baby, hell's wrong with all these haters, man. No, I'm saying. Ni ada satu ni, SY hard bars bro. Jangan buat suara hard tu bro. So maksud Aiman Shah Migram. So maksudnya DJ Ombak Siang dan Malam dah stop. Eh tak stop, aku ni je, Kak Kuning je. Ketua Kak Kuning. Aku kena Kak Kuning je, aku stop sekejap je. Nanti aku start balik. Ini ada lagi satu soalan juga ni. Siapa MC paling handsome? Sabarlah. Macam. MC paling handsome eh? Okay, jom kita selesaikan ni. Okay, nombor dua essay. Okay. Aku jenis dalam list, terkejut aku. Nombor tiga, Syamsul Yusof. Nombor empat, Kemen. Nombor lima, Gad. Nombor 6, Off Grid. Nombor 7, Joe 42C. Nombor 8, siapa pergi handsome? Panjang tu list. Power gila. Bukan satu je. Okay, yang pasti nombor 1 HQA. Itu je aku nak cakap. Ini tadi kan, kita tahu tadi bila aku post ya flyers, ada satu orang tu di komen kan. Cuba cerita sikit pasal apa lagu Sabtu Yusof tadi. Kau perasan aku set tap kau tadi? cuba kau ulas sikit. Aku, kalau kau nak tahu lah, lagu Syamsul Yusof tu, aku yang rap lagu tu. Ini berita tergempar. Dekat sini aku bagi tahu, sebenarnya lagu tu aku yang rap. Cuba rap sikit kan, suara lebih kurang siap. What's wrong with all these haters, man? Essay. Essay style, baby. Biji kan? Tu lah dia. Kau boleh buat balik lah, siap. Itu suara aku. Itu aku nak cakap. Aku tak tulis lah lagu tu. Ada orang lain tulis. Syamsul Yusof yang tulis. Tapi aku yang rap lah. Biasa orang ghost writer, aku ghost voice. Kau tahu tak? itu je. Tapi itu kau dapat interview Syamsul Yusof tu kan? Aku kena pakai Ghostbuster kau tahu tak interview tu. Macam mana kau dapat? Aku call dia. Serius lah. Serius call. Oh, baru. Selayang baru represent kan? Yeah. Hashtag hard bars bro. Power tu dia, power. So kalau nak cakap dengan dia, dia power lah. So aku tak nak kena kutip, so aku cakap dia power gila tu. Kita main aku bukan buah strawberry, aku tak nak kena kutip. Syamsul Yusof memang power gila. So itulah jawapan bagi budak yang tanya soalan tu tadi lah. Dia nak tahu apa pun pasal react tu lah. Kelakar.
That's why baby belajar rap dengan HQA dulu kat UK. Itu betul ke fakta ke apa tu kan? Pandai-pandai korang kan? Nanti aku kena kutip salah korang kan? Siapa nama tadi yang cakap tadi tu? Cari balik rumah tu. Aku sekolahkan. Sekejap lagi aku kena kutip dengan SY, aku cari kau. Siapa nama tadi yang cakap tadi? Zafirul. Aku cakap dia ni SY, dia ni yang cakap orang aku. Kutip mama ni. Dalam okay, like banyak yang kau buat reaction lah. Apa reaction yang paling kau enjoy lah setakat ni dekat Malaysia? Kau tengok lah. Weh, susah tu soalan tu. Susah tu. Dia aku okey, aku terus terang lah, aku banyak enjoy 0108 lah, serius lah. Sebab aku peminat kan. And banyak lagu-lagu lain lah, macam especially macam lagu-lagu yang aku, kalau boleh aku tak nak baca lirik kan, contohnya kan. And then suddenly aku tak suka lirik sebenarnya, aku benci lirik. Tapi kadang-kadang aku dengar lagu Sabala ke Epi Kebra ke, kadang-kadang aku jadi pandai sekejap lah kan. Aku baca lirik best juga lah benda ni tu. Tapi aku paling layan 0108 lah. And then depends lah, kadang-kadang ada budak-budak baru yang buat lagu yang ada 300 views tapi best gila. Kadang-kadang layan ke tu. So aku tak boleh nak cakap lah apa yang best lah. Tapi kalau 0108 buat lagu, aku memang steam lah. Kau boleh nampak aku berair lah dalam apa, merembes lah dekat screen tu. Merembes. Siapa rapper perempuan paling cun dan talented di Malaysia? Ha. Rapper perempuan eh. Kau kenal NBE tak? NBE ya. SS. Ah, itu rapper perempuan paling cun dan talented di Malaysia. NBE. Dan tag NBE kau tu tak? Nadi Music react to lagu-lagu dangdut. Lagu-lagu dangdut eh. Oh, lagu-lagu dangdut aku suka. Tak boleh nak react sangat. Layan lah. Aku suka lagu dangdut. Favorite. Kau tak tahu nama grup. Ha? Favorite lagu dangdut. Favorite lah. Apa lah nama lagu tu? Aku tak ingat. Lagu Inul Daratista. Kau tahu? Goyang Grudi. Goyang Grudi. Kau tahu Goyang Grudi? Gila babi. Goyang tak goyang tu sekali tu kalau dengar. Goyang Grudi. Goyang Grudi power lah. Kau tahu tak, sepanjang aku buat live kan, jarang jugalah orang banyak soalan tau. Tapi bila aku live dengan kau ni, soalan masuk tang, penuh je kat sini. Macam trafik. Sebab kan dia orang tahu aku boleh jawab. Ha. Tu ni ada. SQA ada terlintas nak rap semula. Ha. Nak rap semula, apa maksud rap semula tu? Ada terlintas. Tak, aku dah cakap tadi tu, aku tengok budak-budak baru ni aku cuak. So itu lah, tak boleh lawan tu. Maknanya kena pakai flyover lah bro, jangan lintas bawah. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Kata-kata filosofis. Siapa nama dia? Anan Sempit. Betul tak? Dah semua pasal highway. Tapi sekarang highway banyak tol, bahaya. Okay, tak apa. Tol ada tol, kita bayar. Highway untung pun banyak juga. Macam mana? Eh, guna eh, kalau banyak tol kau guna Waze. Kau guna Waze, kau cari route yang tak ada tol. Kau cari route yang tak ada tol, yang tak ada roadblock. Garanti lancar. Lancar macam kencing di pagi. Kencing yang tak ada roadblock lah. Ah, yang tak ada roadblock. Garanti lancar. Like bila kau dulu kita tahu kau duduk overseas kan, kau duduk kat UK kan. Kau rindu lah like scene Malaysia punya hip hop ke kat sana kau layan hip hop juga scene sana? Sana aku layan scene sana, aku layan UK punya hip hop. Aku layan lah. Aku terang aku cakap dalam dunia ni aku layan hip hop Malaysia dengan hip hop UK, dengan maybe ada sikit lah hip hop Amerika, tapi mostly aku dengar hip hop Malaysia je. Sebab aku kata hip hop Malaysia ni power. Hip hop nak banding dengan negara lain aku rasa tak boleh lawan lah hip hop Malaysia. Hip hop Malaysia power gila tu. Serius. Kan? Betul lah, kau setuju lah. Kau pun part of hip hop Malaysia kan. Mesti kau setuju kan? Aku rasa kalau tak power tak ada Def Jam kat Malaysia. Def Jam pun cari kita kan? Betul lah tu. Aku setuju lah. Kau ingat hip hop Malaysia ni lah. Kau ingat hip hop Malaysia ni biasa-biasa. Memang tak lah. Kau silap tu. Hell's wrong with all these haters, man. You know what I'm saying? Tapi ya, kat sana pun aku layan hip hop sana. And
I mean, baru-baru ni, like few years ago, aku dah memang betul-betul selam hip hop Malaysia lah. I mean, memang aku layan lah. Otherwise, aku duk repeat lagu God dengan lagu Kuai je. So, try lah selam benda lain kat kan. Tapi bila buat reaction ni kan, kadang-kadang penat tak? Ada tak yang jenis macam orang datang mesej kau like, hey, bro, aku, react lagu aku. Ada tak sampai jam tak macam tu? Banyak, tapi aku tak kisah. Cuma aku kesian kalau aku tak sempat nak react lah. Sebab tak ada masa kan. Kalau aku ada masa, memang aku react lah kan. Memang aku layan lah. Sebab kadang-kadang ada banyak lagu best daripada budak-budak ni, yang budak kecil ni kan. Ada banyak lah lagu best yang aku boleh layan. Tapi memang kesian diorang lah. Sebab banyak gila request kan. Aku tak boleh nak tunaikan semua kan. Aku akan macam, kadang-kadang aku randomly tengok mana yang tajuk dia menarik. Macam contohnya, tajuk lagu kau apa lah, tajuk lagu kau babi yang hilang ke apa ke, confirm aku akan klik. Kalau tajuk lagu balik, aku akan klik kan. Tapi ikut nasib lah, aku memang random lah kadang-kadang. Sebab aku minta maaf lah kalau korang ada request ke apa kan, dan aku tak dapat tunaikan. Tapi memang banyak request masuk lah. Even though aku, diorang tak tahu, aku dah sebulan tak react kot kan. Apa ni, staff suruh react, nanti kena kutip. Staff nak kutip aku tak apa, kutip lah. Tapi aku tak boleh kot, aku kutip bukan sebarang kutip ya. Aku bukan buah strawberry. Buah strawberry kau boleh kutip macam tu je. Aku buah rambutan. Kalau kau nak kutip aku, kau kena ada galah ya. Kau jangan main gila. Eh, strawberry bukan petik ke? Strawberry dekat bawah bro. Strawberry kat bawah. Aku rambutan, aku kat atas. Okay. Kau tak boleh main kutip. Kau kena ada galah, kau kena ada pisau, betul tak? Susah macam tu lah. Kau kena kau ingat senang nak kutip rambutan. Lain macam, kalau durian jatuh atas kepala je, bahaya. Durian tak payah kutip. Durian dia yang cari kau. Bahaya. Tak ada kutip, dia datang je. Durian tu keklik, betul tak? Durian runtuh lah bro. Mesir rumput, my favorite song, Faz Ahmad. Cuba aku Faz Ahmad. Tahu juga pendapat kau pasal Faz Ahmad lah. Bagi aku fan dia lah bro. Aku rasa dia genius lah, dia genius lah. Genius sebab lah. Apa lah, someone ada cakap eh. Someone, The Frosty dia cakap. Dia punya music dia, dia offbeat secara konsisten, kau tahu tak? Kau tahu tak betapa susahnya nak offbeat secara konsisten? Dia macam dia akan, macam mana dia akan kena kat tempat sama, betul tak? Maknanya dengan sekali dia pergi offbeat tu. Dia lari pada tempat yang sama secara konsisten. Kau rasa senang tak? Kau tanya Sabalah. Sabalah ada kat dalam ni kan? Kau suruh Sabalah buat offbeat. Tak boleh. Susah. Kau jawab Sabalah, kau jawab kan? Sabalah pun tak boleh buat. Macam mana, macam mana orang-orang biasa macam kita nak buat? Autotune pun power juga, Sion. Dia setting dia tu. Dia autotune dia power. Tak silap aku, dia ada mesin autotune dia sendiri. Tak silap aku, besar almari tu, mesin autotune dia. Itu mesin apa tu? Boleh buat alignment tu. Mesin dia tu kena masuk lab universiti baru boleh guna. Kalau kau nak tahu lah. Ini info yang aku bagi kat kau lah, SA kan. Khas untuk kau kan. Kau semua dah tahu. Dia dah bagi tahu. Mana eksklusif lah malam ni. Ni eksklusif kau tahu lah. Jangan viral pula. Tak tahu nak cakap apa lah. Tapi kalau nanti, kau nak main autotune Faz Ahmad, kau kena masuk universiti makmal. Selalu yang buat viral-viral talk ni, Malaysia Hustler, dia akan check it out kan. Tengok ni yang kita cakap ni. Nanti esok keluar, Malaysia Hustler, HQA apa? Tuduh Faz Ahmad guna autotune besar almari. Gila. Lepas tu Faz Ahmad bawa mesin masa kat ni pun tu. Dia relax kan dalam sungai, benda Kedah. Power tu, legend tu. Legend gila. Setakat ni lah, memang favourite kau kita dah tahu, 0108. Paling kurang favourite rapper kau kat Malaysia siapa? Yang tu aku nak tahu. Paling kurang favourite lah. Topaz semua okey lah, semua okey lah. Cuma lagu yang paling tak best aku pernah dengar lagu Ayan Rahman lah, satu kali tu. Kau tahu Ayan Rahman kan? Tahu, aku nak interview Ayan dia tinggal satu dia. aku bukan tak suka lagu dia ke apa ke, tapi bukan taste aku nak buat apa. So, tapi aku aku takkan react lagi lah kat dia sebab askar dia bahaya tu. Aku kena taruk habis tu.
Alamak. Aku nak beduk tu. Alamak. Kan. So lepas ni aku dah insaf lah nak cerita kan. Aku dah kena beduk dengan budak-budak Air Rahman. Ha, so tak apa lah. Kita react benda yang kita suka lah. Lagi elok kan. Betul tak? Faham-faham. Steady. Tapi aku bengang sebab babi dia buat lagu kutuk orang. Tapi bila dia kena kutuk, askar dia bising. Apa cerita? Tapi kalau kau punya idola buat lagu kutuk orang, lepas tu dia kena kutuk, itu lumrah kekutukan lah kan? Betul. Kan? Kau apa kutuk orang, lepas tu kau kena kutuk, lepas tu kau bengang, apa tu askar kau bengang? Aku tak faham tu. Dia kena ambil contoh askar Syamsul Yusof lah, yang dorang-dorang pergi fight battle lah. Dia tak puati pergi battle. Haa, tak puati jumpa kan? Haa, tapi jangan jumpa aku. Jangan jumpa aku, aku tak boleh. Aku tak boleh dia cari. Ah, walaupun kau cari ke lubang babi, kau takkan jumpa aku. Sebab aku bukan babi. Kau yang babi. Babi-babi, nanti kena pergi balai macam Namwi. Jangan bahal. Banyak sangat babi tu. Nanti orang kata kita resis. Dia tu memang bahal. Habis resis sangat dia. Kita tak resis kat sini . Betul. Sos apa? Ulang sikit ayat tu. Banjir sikit doang ayat. Semua jenis sos kita terima, okay? Kau dengar tu. HQA tidur time react kat Air Rahman. Alamak kan. Tapi aku nak cakap kat Air Rahman lah, aku bukan benci dia apa, aku just tak layan lagu tu je, lagu dia je, music dia. Apa dia apa orang selalu cakap, lain orang lain cuping tu lah, lain orang lain cuping. Betul. Tapi aku cakap cuping aku dengan cuping kau sama kan. Oh tak, lain. Lain ke? Aku punya bulat sikit. Oh ya tu, aku punya ha, kau punya sikit. Ada, kau punya handsome lagi lah, kau punya ada tajam sikit lah kan. Itu dah macam kau. Ke kau asah kan? Aku nak cakap kalau untuk orang yang aku ada kutuk lagu dia orang ke, tak semestinya, bukannya lagu korang tak best, tapi sebab aku takkanlah semua benda kat dunia ni aku nak layan tu kan. Betul lah, ada benda yang aku tak layan kan. Betul. I mean faham-faham lah kan. Bukannya aku benci orang tu ke bla 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 kan. Masing-masing ada cuping semua lain-lain kan. Kau tengok cuping aku dengan essay tadi kita orang dah bandingkan, dia punya tajam sikit, aku punya bulat sikit. Masing-masing ada taste masing-masing lah. Tapi kalau korang terasa sangat, aku stop lah, react kat idola korang tu kan. Anjing. Anjing. Tadi babi ni anjing. Betul balai ambil kita bro ni. Tak. Aku sayang. Bukan apa ya say. Aku sayang binatang. Aku sayang binatang. Aku kalau nampak semut ke, katak ke, aku tak pijak. Serius. Lompat si katak lompat lah. Kalau aku nampak labah-labah pun aku tak pijak. Aku biar je. Lipas je aku pijak. Sebab lipas je ni kan. Dia kotor kan. Lipas kat terbang, sial kata tak? Lipas kat terbang memang sial. Dia dekat bawah nak tak terbang tu. Serius aku cakap, aku tak takut lipas. Itu satu binatang dalam dunia aku tak takut. Ular aku takut, harimau aku takut, serigala pun aku takut. Tapi lipas aku tak takut lah, aku tak tahu kenapa. Aku siap boleh buat kawan dengan lipas lagi. OG and the cockroach bro, jangan bahal bro. Ini bukan OG style, ni OG and the cockroach bro. Tengok, dia masuk lagi ah. Semua orang tahu si teacher tu. Dia je boleh main man. Lipas kalau terbang jadi babi. Hey, Nadia. Nasi lemak, nama dia nasi lemak. Lipas kalau terbang jadi babi, jangan kutuk lipas tu. Lipas baik tu. Tapi kalau aku nampak lipas, aku bijak lah. Sorry lah. Zai. Cerita tu siap lah. Tapi kan, katakanlah kan, satu hari kan, Fas Ahmad ajak kau kolebo. Macam mana tu? Tak boleh. Nanti aku, dia macam mana? Kita sebagai MC ni kan, benda yang paling kita takut kalau collab ni is kena kill. Kau faham tak? Faham kan? Dia lagi outshine kau kan, bahaya. Kita tak nak kita masuk lagu tu, kita kena outshine. Contohnya, kalau Sabala nak collab dengan aku tak ada hal. Aku boleh makan Sabala kan. Tapi kalau Faz Ahmad, aku tak boleh makan, serius. Memang aku kena makan lah. So memang aku takkan, kalau Faz Ahmad nak collab dengan aku cakap tak boleh. Itu je lah. Sebab susah nak outshine dia bro. Tak boleh. Kayangan tu. Power sangat. ni ada soalan lagi. Betul aku cakap kau. Aku main ni non-stop soalan. Ini ah je dia bagi. Kasih. Ah. Jawapan dia. Dapat. Ni puasa ni kan. Adakah kata gendala hip-hop dekat Malaysia ni? Adakah akan tergendala?
mana tahu tergedala semua cuti ke, pergi terawih ke. Agak-agaknya macam mana? Apa korang pendapat? Jangan, korang jangan mengada lah. Korang ni budak hip hop ni mana pergi terawih, solat Jumaat tak pergi. Nak pergi terawih tak payah, tak payah nak berlakon dengan aku lah. Seko-seko muka. Seko-seko muka setan, jangan nak berlagak macam time puasa korang baik kan. Time puasa korang diam sebab korang kena ikat. Ha, jangan berlakon. Budak hip hop semua setan. Tapi adakah kau menyokong pergerakan beg plastik hitam? Suka hati korang, nak makan-makan lah. Nak makan lapar, makan lah. Kalau kau lemah, kau makan lah. Aku tak lemah macam korang. Ha, makan-makan lah, aku tak kisah. Nampak tu, ha, korang dengar tu. Saya dah kena. Tak, tapi patut bulan puasa lagi elok rap lah. Sebab ni tips eh. Kalau kau rap lepas kau makan, mestilah kau mengah-mengah kan, betul tak? Betul-betul. Ha, lepas tu kalau bulan puasa kau HQA campur muzik jadi apa? Jadi air batu campur lah, bodoh. Tak sambung kau punya tu dulu. Dia nak suruh aku jawab syurga tapi dia tak dapat, padam muka. Weh, kalau aku hidup zaman Rebel Scum memang tak lego sial. Memang tak lego tu, perform depan tak ada crowd. Betul lah, dulu kalau kau rap yang ada geng-geng sendiri je kat depan tu. Betul lah, aku pun dah perform. Kita orang pernah perform dekat zero, tak ada apa-apa, kosong. Legend lah. Ini aku best gila tu, aku lupa lirik, tak ada hal. Lupa lirik, salah masuk verse, tak ada masalah. Tak ada siapa tahu. Aku sampai sekarang tak ada siapa tahu. Perform seorang di depan. Sampai sekarang brother tu jadi kawan baik aku. Pasal dia seorang je berdiri kat stage tu kan. Dia seorang je goyang, sampai sekarang jadi kawan baik. Shout out to Stormac Membrehat. Dia ada IG bro, Haji. Orang tu seorang Haji. Tapi dia orang lama. Orang Johor. Eh, hey, Asyik, aku nak tanya kau Asyik. Kau start rap bila? Ha? Kau dulu bukan budak B-boy ke? Aku? Buyut perut ada lah. Kau budak B-boy lah? Saya rap bang. Saya baru je rap bang. Kan? Kau jangan. Kau dah lama rap kan? Tak ada lah. Kau dulu rap budak apa? Rap dia ada bro. WNAP rap je aku. Kau start rap bila? Aku tanya ni. Betul. Kita putar. 2020. Memang tak lah. Aku dah lama dengan kau rap. Tak ada. Aku lagu pun sikit je. Setiap, yang paling best kan, aku cerita lah kau. Aku cerita lah kau kan eh. Aku rap ni kan. Sepanjang aku buat rap, aku buat MV tau. Nak bagi tunjuk muka kan. Tapi orang tu dengar lagu aku, bila jumpa aku dia tak tahu betul aku. Betul tak? So, aku sampai give up pada macam penat je aku buat MV tau, muka aku pun dia tak kenal. Kau in real life, maybe kau dalam MV kau tak handsome. In real life kau handsome, dia terpegun lah. First time orang cakap aku macam tu. Betul aku kena belanja kau makan ni. Pergi makan nasi padang bola. Kau duduk mana? Pandan? Kau duduk mana? Pandan, desa Pandan. Area-area situ lah, belah-belah sana, east side lah. Oh, Isat. Isat apa best lah. Nanti kau banyak aku yang kunyit ke apa kan. Banyak bro. Banyak. Plot twist lagi nampak. Host kena interview. Kita biasa kawan. Dia pasal kat sini memang terbalik. Okay, ada Malaysian hustler masuk. Malaysia. Okay, kita cakap benda sopan. Dia, Malaysian hip hop ni baik. Saya sokong Malaysian hip hop ni. Memang best lah sebenarnya. Betul. Patut esok aku nak tanya kau, kau join Roughneck bila? Saya? Tak. Aku sekarang ini interview aku. Kau sama je macam Aidarko punya perangai, betul tak? Dia pula tulis juga kan, sama je. Aidarko orang Melawati kan. Orang Melawati memang gila tu, memang pecah tu. Tengok lah SY kan. Betul. Saya sana tu dia, aku rasa mungkin dia nak ke arah ke bukit dekat dengan zoo kan. So dia ada pelayan macam Yaura bro. Tak razu kan kau baik. Betul. Sebab kan kalau nak tanya pasal aku tu, nanti kita kena lepak minum luar. Extended version borak sikit. Kau tak nak beritahu ni? Tak nak. Aku pemalu bro. Ada orang dah jawab kat sini. Jangan Roughneck tahun 2010. Tak ada lah tu. Itu jawapan tak pasti tu kan. Tak ada lah bro. Aku orang belakang tabir lah bro. Aku suka duduk belakang tabir lah sekarang. Kau baik lah kan? Kau budak baik lah kita. Ya, yeah, boleh percaya ke? Muka macam abang-abang, brother-brother. Kutip duit pasal malam ni.
Pasar malam eh. Pasar malam sedap bro. Ayam goreng tu semua. Rindu pasar malam. Ayam lambak. HKA bila nak ajak jumpa Jenna Jerebu? Ha. Jenna Jerebu siapa lah? Tahu lah siapa kan. Tapi yang Jenna lagi satu tu aku pernah dengar cerita dia, movie dia. Jenna apa? Aku tak faham Jenna apa. Aku tak, dalam seumur hidup aku tak pernah dengar nama Jenna langsung. Yang dekat movie tu pun tak pernah dengar. Tak pernah. Kalau Raihan, Rabani semua aku pernah dengar. Jenna aku tak pernah dengar. Rabani eh, Rabani Intifada bro. Sedap siapa lagu tu. Lagu tu sedap lah. Katakanlah satu kau tak nak jawab, eh, kau tak nak jawab lah. Semua soalan aku ni kau tak nak jawab lah. Tak nak, tak nak. Semua tak nak jawab kan. Bahaya lah. Bahaya kau tahu tak? Malaysia ni. Okay lah, soalan ni, soalan ni kau kena jawab. Soalan ni kau kena jawab. Ha. Roughneck dengan K-Click dah okay ke tak? Roughneck dengan K-Click dah okay ke? Aku dengan K-Click okay. Ha. Dengan K-Click okay. Ha, pandai kau jawab. Eh, aku dengan K-Click okay. So memang aku. Kalau kau masuk, kau masuk mahkamah memang tak ada hal lah kan. Tak payah ada lawyer, kau boleh jawab soalan. Betul lah, aku dengan Rafnet. Aku dengan Kikli pun tak ada, dengan Rafnet pun tak ada. Macam tu lah senang kan. Okay, okay, itu je kita nak tahu malam ni. Tuan-tuan, daripada essay. Betul ni. Kau memang power tu essay. Essay memang gangster tu, memang. Aku jawab semua dia, dia tepis. Semua dia tepis, memang macam-macam. Bunga aku buka lah, semua dia tepis. Tak ada hal kan. Dia dia orang kata silat gayung tu, pencak silat. Aduh, aku pun malu lah. Bukan siapa-siapa nak cerita kan. Aku interview orang yang yang kata kata berapa ramai ah oh ah oh ah. Ha, kata -kata. Susah. Ah, ah, ah. Ha. Aku nak follow pun susah bro. Confused. Ah, oh, ah, oh. Dia lain jadi dia. Tak boleh. Aku dengan tuju je boleh buat. Ha, orang lain tak boleh buat. Betul tak? Tuju je boleh buat. Betul, tuju dia punya pitch dia lain macam bro pergi dia. Dia pitch perfect pun dia macam bro. Kan, ha, tuju okay. Dengan Fazal Mat ha, dalam dunia ni ha, apa kau nak tanya? Okay. Sila, sila. Nampak tu? Orang tanya dia kasi video kan. Essay interview kau ke kau interview dia? Tak, sekarang ni kita ni kan. Kita berbalas pantun bro. Ha, ha, kita balas pantun ha, ha, sebab sos dia tak ada, tak ada batasan kan. So sos tu dah merecek hawa kena kat sini kan. So kita balas balik ke sana. Sos dah jadi kicap. Kicap. Betul? Ha, ni masuk pula lagi soalan ni kan. Ha, silakan. Nampak. Okay, Juju Jahat cakap, please rap a line from SY. Oof. A line from SY ya. Rap a line from SY ya. Apa apa kau, kau aku dah lupa tu dia punya lagu, boleh tak kau rap balik kat aku? Patut aku rap balik kat kau. Aku eh. Ha, Mr. Ha. Malik is the Mr. Mr. General lah. Macam tu lah. Aku tak Mr. Aku Malik is the general. Ha, yeah. Kan. Mr. Malik is the general. I'm a big fan of Mr. Malik. You know what I'm saying? Yeah. Selayang baru represent. Pasar Selayang. You know what I'm saying? Shout out to Myanmar. You know what I'm saying? Shout out all to my Burmese gangsters. You know what I'm saying? Selayang baru represent. That's why we out here. Yeah. Yeah. Kau tengok lah sekarang ni lah. Orang dah cakap HK buat channel interview pula lepas ni bro. Semua dah bro. Mana boleh. Kau nak interview kau cari essay. Ah, kau jangan pada-pada cari channel aku. Reaction kau nak interview. Kau nak interview kau cari essay. Kalau kau tak cari essay aku cari kau. Ha. Kau tengok siapa abang kawasan sebenar bro yang minta duit kat pasar malam kan. Ha, kau cakap tak berdaya bro. Ini kan gaya-gaya je kan orang pagi dekat pasar malam apa tau. Abang Bob, Abang Bob. Abang Bob lagi mana. Mana ada kau tengok muka aku ada macam Bob lah. Muka aku macam Danish kau tahu lah. Ha. Danish eh. Ui, gila Rabi lah. Sialah. Aku rasa Damansara. Orang yang tengok interview hari ni, dia akan merasakan benda ni, perkara ni yang interview ni sangat pelik hari ni kan. Collab reaction lah. Dia kata collab reaction ni. Aku rasa kita boleh buat lah. Satu episod kita buat collab reaction lah. Aku datang tempat kau lah. Kita buat hal lah. Kita buat hal. Ah, tu dia. Aku minta maaf aku tak dapat nak, nak datang tempat kau. Tapi aku takut nak datang sana. Apa lah? Aku takut Syul. Aku budak west side. Kalau aku datang east side, ha, kan kena kutip dengan Syak macam mana. Is budak ha. Baik pun datang kata tak nanti. Budak baik west side ke? Budak baik dia dia kan. Dia dia semua side bro.
Dia budak baik. Dia bukan south side. Dia bukan south side ke? Tak tahu, dia ada dalam ni budak baik south side ke west side ke east side ke north side. Cerita. Itu boleh pecah. Memang pecah bro, kita pecah-pecah. Tapi betul lah, aku rasa aku setuju lah. Aku nak buat collab reaction dengan kau. Okay, aku buat collab reaction dengan kau. Then kau pula kena buat satu dengan aku tau. Aku nak ajak kau main challenge dengan aku. Challenge apa tu? Challenge tu nanti lah. Dia datang dulu buat cerita Kita buat video kau challenge. Kau jangan suruh aku makan katak pula. Itu fear factor. Itu lain. Ini makan katak bukan challenge. Sebab aku dengan katak best. Itulah. So, not challenge lah. Kalau kau suruh aku makan katak, aku makan je lah. Aku enjoy lah. Tu, budak baik cakap all side baby. Tapi betul lah, kita ni macam tu lah. Aku pergi reaction kat tempat kau, kau datang kat sini pula, kita buat challenge lah kan. Baru cun. Baik, baik. Kita semua budak baik kan? Yeah. Pijak lipas. What's up? Shout out to AMEYY. Pijak lipas. Amir kan? Amir Fik. So, alright lah. Aku rasa banyak juga kita dah bercakap malam ni kan. Lebih daripada sikit dah ni. Extended version ni. Lepas tu orang semua cakap paling-paling kelakar. Dan tak, orang suruh kita pula dah kolabo buat hal. Aku tak boleh bayangkan tu macam mana kita buat hal. Aku rasa kita boleh buat channel lawak pun boleh juga tu. Aku harap semua soalan dia orang tak terjawab. So kau tak boleh tidur malam ni. Pernah tak kau terfikir tu, sebab kau lawak kan? Aku pun rasa macam kita buat sitcom komedi hip hop kan pun baik juga sia. Sitcom eh. aku tak rasa aku lawak pun. Aku tak tahu kenapa dia orang rasa aku lawak. Aku serius ke selama ni? Serius sikit muka, tunjuk muka serius macam mana? Macam muka serius? Agaknya serius bro, korang main-main kan? Dia main-main ke bro? Korang kena sauce yang ni, aku tahu. Korang kena sauce. Essay bagi soalan panas satu. Kau lambat ni sebenarnya, tadi banyak dah soalan panas dah terlepas bas. Bagi lah, Malaysian. Bagi Malaysian. Bagi satu soalan panas sebagai penutup. Supaya Malaysian hustler boleh ambil. Aku bagi soalan panas. Macam mana tadi panas. Air ramai dah cerita dah. Kita dah tahu dah masalah tu dah selesai. Kan? Apa lagi yang panas-panas kan? Kejap. Kau ni buat aku pening dah kejap. Apa salah panas lagi lah? Yang jahat-jahat nakal-nakal kan? Kejap. Macam lah. Kita tahu yang panas-panas ni SY kan? Kata kalau SY nak jumpa kau macam mana tu? Kan dia nak ajak kau jumpa lah. Dia bukan kutip tapi dia nak ajak jumpa. Tu perbezaan dia lain tau ayat tu. Jangan disalah anggap eh. Aku tanya je lah siapa belanja. Kalau dia belanja aku datang. Kalau dia suruh aku belanja aku tak datang lah. Tu. Tapi aku rasa dia mesti belanja ni bro. Lapa, dia belanja? Dia ajak jumpa je. Dia mesti belanja kau punya. Ada orang tanya soalan ni kat aku kak. Apa jadi kalau dia ajak aku jumpa? Aku cakap aku lari Thailand lah kan. Lari Thailand lah. Aku lari Siam kan. Lari Siam lah. Tapi ya. Kalau lari Siam lagi bahaya tu. Lagi bahaya kan Siam? Siam ada. Asal lagi bahaya tu. Tak tahu lah. Siam lagi. Siam. Kau dah lah kutuk. Poyo. Kau dah lah kutuk Kemen. Kan? Lepas tu, kau nak pergi masuk Siam. Lalu golok, mati dah bro. Oh shit. Kemen. Kemen tak ada hal. Kemen apa? Kawan lama aku. Golok, go. Kau tak tahu ke siapa, apa, Ralif pun muka macam aku kan? Wish, jauh siap tergelak. Muka macam aku kan? Jauh, tergelak. Kau adik-beradik aku tu, kau rasa Kemen berani? Aku bawa adik aku. Settle kan? Gentle lah. Kau cakap lari Siam, pergilah lari Singapura. Kenapa tak nak lari Singapura? Lari Singapura, Singapura parking mahal tu. RM500 sehari, siapa mampu? Padahal nak lari je. Ya, kalau dia ajak aku makan, tengok lah. Kalau dia ajak aku makan tom yam wanita tu, aku layan lah. Kalau dia ajak tempat mahal, aku tak layan lah. Aku takut dia suruh aku bayar kan. Itu je lah aku nak cakap. Tom yam apa tadi?
Wanida. Wanida. Kat Kau tak mana tahu lagi sih? Wanida? Tak Oh, pernah dekat bro. East Side tak ada. Wahida aku tahu West bro. Side. Wanida, Wanida. Wanida best tu. Tak tahu Layan lah. lah. Boleh lah. Disebabkan kau cakap kau boleh belanja SY pergi Wanida, aku nak pergi Wanida kau Ha. belanja lah. Wey, kau yang kena belanja aku sekarang. Ha, Betul tak? plot twist bro. Plot twist selalu. Okay, so sebagai penutup, aku nak tanya. Okay ya, Keklik dengan Raffnex semua okay ya? Okay. Aku dengan Keklik okay. Aku itu je jawapan aku. Tak ada masalah. Tak ada, saya tak ada masalah. Raffnex saya tak tahu. Okay. Saya tak ada. Kau ni satu benda kau tak nak bagi Malaysia Hustler. Ditunggu. Ha? Malaysia Hustler. Alah, Malaysia Hustler. Nanti dia DM lah tepi, dia nak tahu kan. Bagilah konten sikit kau ni. Baru yang, baru rancak bulan puasa. Masalah tu kan. Yang Rizal barang salah tu kau cuy. Tiba-tiba tukar karakter. Aja sialah. Dah dia bro. Dia gantung sekarang bro. Sober. So dia tak boleh jadi macam tu. Dia ada watak yang di sebalik tu kena puja kan. Aku kena masuk dulu pergi jumpa paranormal bengkel dulu bawa hantu tu datang lah. Sekarang ni tak ada lain-lain. Sekarang tengah dalam keadaan yang beristiqomah. Semua okey lah sekarang. Okay, tapi aku suka lah kau ni essay. Kenapa aku suka nama kau. Nama kau essay. Cukup cool tu. Asal apa yang cool tu? Essay. Kau, oh, kau asal pernah tengok cerita. Kenapa nama aku essay ke? Tu kau punya ni kan? Initial kan? Kan? Essay. Iqbal Syafiq Ilyas. Ah, ini initial kau lah kan? Kan? Tak. Tak, kau pernah tengok cerita Blood In Blood Out tak? Ah, pernah. Blood In Blood Out. Ah, orang leh karena batas lepas forever say. Ah, lepas aku suka nama kau tu. Dia biar cakap macam sial lah. Kau buat tergelak lah. Satu benda tak nak bagi Malaysia Hustler. Banyak lah aku bagi kat Malaysia Hustler. Dua, tiga dah terjadi. Cukup-cukup tu. Aduh. So okey lah korang kan dah cukup okay. Banyak sos dah ni melimpah-limpah. Mayonis lagi dah bagi kan. Agak-agak korang ni kan. Kalau korang tak pernah makan sloppy burger kat Ampang tu, jangan tengok channel ni. So burger kita Ampang Jaya. Burger selekeh kan. Baik ya, burger om. So okey lah aku essay kan. Nantikan collaboration aku dengan HPA buat hal kan. Tak tentu pasal, suka hati kita orang kan. Sos campur garam, masala apa semua. Tak tahu menjadi nanti. So kau tunggu, aku memang akan bawa HPA main challenge. Itu pasti. Kalau dia tak main challenge aku, kau orang pergi spam. Hantar sekar-sekar Ibrahim Rahman pergi attack. Baru kau tahu. Kau mesti nak suruh aku makan benda mengarut ni kan. Korang itu ada challenge kau makan. Tak ada. Aku baik. Aku baik je. So itu je. Kau tak ada datang channel, aku suruh Air Rahman attack kau. Berapa hari je aku nak interview dia tau. Lepas tu ya, nanti kena salam kat Air Rahman lah. Kena salam sayang lah. Boleh. Okay, sebelum kita caw sikit apa kena kedahi kau. Lepas tu kau kena belanja. Tu juga pun kena belanja juga. Westside. Itu kena aku panggil tuju lah buat. Sekejap lah, tuju. Let's go. Alright, thank you HKA, DJ Ombak Malam, DJ Ombak Siang, DJ Kenduri Kahwin paling lead. Sos macam-macam sos dah bagi kat korang hari ni. So korang stay tune, jangan lupa pergilah. Sementara nak tunggu dia react kan korang punya lagu-lagu yang bersepah, berlambak dekat jalanan ni, dekat media sosial ni, korang bertenang. Nanti dia dah settle sikit kerja-kerja dia kan. Kerja-kerja kejaya dia tu kan. Baru dia akan react korang punya video balik. Terima kasih semua yang turun. Terima kasih semua yang turun. Terima kasih banyak. Okay. Baik. So korang-korang stand by, stay tune. Pergilah subscribe. Free je. Janganlah lebih-lebih orang dah belanja sos. Semua nak free. Lemak kan. So aku essay. Thank you so much HKA. HKA The Plot Twist. Ciao. Assalamualaikum bro. Halo.